harapan untuk Dele. Menjadi guru di daerah pedalaman tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, dimulai dari kurangnya sarana-prasarana, minimnya sekolah, minimnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, bahkan terbatasnya tenaga pendidik. Hal inilah yang mendorong saya untuk menjadi guru pedalaman. Perkenalkan, namaku Adriana Tameon. Saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan salah satu guru dari Yayasan Tangan Pengharapan yang saat ini bertugas di FLC Dele, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ini merupakan tahun kedua bagi saya berada di Sulawesi Tengah. Jika awalnya saya bertugas di Dusun Bente yang jauh dari pusat kecamatan, kini saya lebih dekat dengan jangkauan desa dan kecamatan. Tetapi, untuk sampai ke FLC Dele, saya harus menyusuri jalan yang penuh dengan lumpur. Awal kedatangan saya dan partner, mobil yang kami tumpangi tidak bisa menembus jalan ke FLC Dele karena lumpur yang sangat dalam akibat guyuran hujan beberapa hari terakhir. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, saya dan partner sudah membagi tugas. Saya bertugas memasak air panas dan mencuci piring. Setelah selesai, kami akan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sekolah jaraknya hanya 5 langkah dari rumah kami. Anak-anak FLC Dele memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Sebelum belajar, mereka akan memulai dengan bernyanyi bersama, yang dipimpin oleh teman mereka sendiri. Selama belajar, mereka pun antusias sekali, walaupun kondisi tempat belajar terbilang sangat terbatas. Dengan bermodalkan bangku, yang juga digunakan sebagai meja, untuk mereka pakai mengalas buku untuk menulis. Siang hari setelah belajar, saya berkeliling kampung, sekedar bersantai bersama anak-anak dan melihat kondisi kampung Dele. Kampung ini terbilang cukup rapi dengan tatanan rumahnya yang bagus. Setiap rumah memiliki pagar dari bahan bambu dan juga tanaman-tanaman yang semakin memperindah pemandangan kampung ini. Walaupun kondisi terbatas untuk belajar di Dele, namun, bagi saya, selagi ada niat dan semangat, pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Dele, Donggala, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.